Halo, welcome back to Mas Yana. Balik lagi bersama saya di Yeta Yugu. Kali ini gue lagi ada di Selasar Lobby Rusun Nagrak lantai 1 tower 12. Jadi kebetulan pas gue lewat sini lagi pada anak-anak rusun. Ini mantep banget pada belajar ya, belajar online, serius banget belajarnya. Tadi ada banyak teman karena berhubung udah pada selesai. Jadi ada sebagian yang udah kelar gitu. Nah, kita coba tanya-tanya dia. Assalamualaikum. Ini lagi belajar online ya? Kalau boleh tahu nih, sekolahnya di mana? Di Tanjung Priok Lapang. Oh, Tanjung Priok Lapang. Ini tiap hari belajar online di sini? Enggak tiap hari. Oh, enggak tiap hari. Memang tinggal di sini ya? Namanya Sasti. Namanya? Sasti. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kalau mulai tahu nih, kan kamu lagi belajar online, bisa lihat di bisa dilihatin nggak? Oh ini. Hari ini jadwal pelajaran biasa atau PTS? Pelajaran biasa. Ini tower 12 semua atau ada yang tower 11? Ada. Oh kamu 11. Oke nanti kita kenalan satu-satu ya, nggak apa-apa ya. Ini anak-anak rusun Nagrak, antusiasmenya tinggi sekali untuk belajar online. Bosen aja di rumah. Oh, bosen di rumah. Jadi cari suasana enak gitu ya, iya. biar bisa lebih fresh gitu ya. Nah, coba kita lihat materinya apa? Kita review. Kalau boleh. Oh, ini MTK. Dia via WhatsApp ya? Iya. Via WhatsApp. Jadi ini bro, untuk pelajaran online ini medianya bisa melalui WhatsApp. Terus selain WhatsApp, biasanya belajar medianya melalui apa? Di Classroom juga. Gue pakai Google Classroom. Iya. Itu tetap seperti belajar biasa apa atau memang dijadwalin gitu? Ya seperti biasa aja. Untuk PTS udah lewat belum atau malah belum gitu? Oktober. Oktober. Iya. Kan SMA ya? Iya. SMA atau SMK? SMA. SMA. Jadi cuma saya lihat dulu temannya. Tapi ini beda sekolah atau gimana? Beda sekolah. Halo. Ini SMP apa SD? SD. Apa SMA juga? SMP. SMP kelas berapa? Kelas 7. Kemarin ini baru tahun ini baru masuk, iya. Kelas 7. Boleh lihat enggak materinya apa? Ini medianya yang dipakai apa? IPS. Media untuk pembelajarannya WhatsApp atau WhatsApp. Nah, tapi pakai Google Classroom. Enggak, ini lagi pakai link. Oh, ini pakai link. Iya. Jadi pakai Google Form. Iya. Oh, pakai Google Form. Oke, jadi bro, proses belajar online ini ya ada suka dukanya. Sukanya ya kita kalian bisa lihat aja nih, mungkin dia mereka jenuh di rumah, dia mereka pengen cari suasana baru. Cuman yang gua salut di sini, walaupun belajarnya di luar, ini tetap ada jaga jarak dan pakai masker. Kalau yang sini tesnya enggak nanti kan di depan lobby ada yang sini tesnya di tangannya, iya, tetap terapin 3M, pakai masker, jaga jarak. Abang ini kayak ninja Kakashi nih. Halo Om, namanya siapa? Aldi. Kelas berapa? Kelas 7. Iya. Sekolah di mana? Di 29. 29. Di Iya. Bukan. Yang dekat Maoni. Oh, dekat Maoni. Ini belajar online ini di apa nih? Ini dikasih tugas. Boleh lihat jam materinya apa sih? Bahasa Indonesia sama agama. Suka dibanding belajar online di masa pandemi itu? Maksudnya?
pengen belajar di sekolah sih. Iya, saya SMP. Kalau dia Taufik di Cilincing. Dadan. Kalau online itu kayak rebahan doang, kayak enak banget gitu. Iya kayak rebahan terus lihat di tugas doang. Kalau di sekolah kan kayak ada temen gitu, enggak garing gitu sendirian. Terus pesan-pesan buat teman-teman ini yang ada di Jakarta atau yang dari di sekolah kamu atau di teman-teman yang lain lah, pesan-pesannya apa nih kalau dari kamu untuk belajar online di masa pandemi? Tetap semangat, terus jangan banyakin nonton YouTube. Oke bro, itu tadi Q&A gue sama anak-anak rusun yang lagi belajar online di Rusun Nagrak di Tower 12. Belajar online tuh selama pandemi ini suka dukanya apa aja gitu. Ternyata masih banyak anak-anak yang ibaratnya rindu sama sekolah, kangen sama sekolah. Oke, kurang lebih gue mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like jika kalian suka dengan konten ini, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya untuk mengetahui video saya terupdate selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga atau terapkan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Lupa subscribe. Yuhuu.